Reza Rahadian tentu saja merupakan artis dengan bakat seni peran yang patut dijempol, namun ada fakta yang tak mampu ditutupinya. Ia telah membuktikan bahwa mampu menjadi karakter yang mendekati sempurna ketika memerankan tokoh dalam film. Berkali-kali Reza Rahadian Matulesi didapuk penghargaan sebagai aktor terbaik. Bahkan ia merupakan artis dengan bayaran termahal di Indonesia, mencapai 1 miliar rupiah dalam satu film, seperti dilansir dari Grid Kids. Kepiawaian Reza dalam seni peran mampu menghipnotis penggemar. Tak jarang tokoh yang diperankannya menjadi karakter kuat yang lekat hingga mensugesti saraf. Misalkan yang terbaru, ketika Reza berperan Aris Pratama Sugarda dalam webseries Layangan Putus. Dialognya bersama Kinan, Putri Marino, bahkan viral di berbagai platform media sosial, bahkan ditirukan banyak orang. Contoh terbaru lainnya, webseries Reza Rahadian bersama Prilly Latukonsina, My Lecturer My Husband, juga sukses menghipnotis penggemar. Bahkan adegan-adegan dewasa dalam web series tersebut heboh dibincangkan publik di media sosial. Reza Rahadian tentu saja tak mampu memuaskan semua kalangan. Ia juga dihujani dengan rumor yang tak mengenakan. Meskipun demikian, rumor tersebut tak dapat dibuktikan kebenarannya. Selain ketenaran dan rumor, ternyata Reza yang jago dalam seni peran memiliki kekurangan. Hal itu diketahui lewat rekaman video seorang netizen yang telah disebarkan di TikTok. Lewat video tersebut, terungkap fakta bahwa otak Reza Rahadian lebah di bidang matematika. Dalam sebuah video berdurasi 29 detik yang diunggah akun TikTok @gerai beberapa saat lalu, Reza terlihat lelet ketika menjawab pertanyaan perkalian bilangan bulat. 9x8, berapa? Tanya seorang lelaki berusia lebih muda bertanya kepada sang aktor. Mendapatkan pertanyaan itu, Reza pun menjawab dengan penuh percaya diri. 48, ujarnya. Lelaki yang menemani Reza tersebut kemudian menanyakan pertanyaan dari penggemar. Namun ada momen lucu ketika Reza gagal menjawab pertanyaan penggemar. Saat itu lelaki berusia 35 tersebut menjawab pertanyaan dari netizen yang mengatakan bahwa 9 kali 8 sama dengan 76. Jelas saja jawaban tersebut keliru karena jawaban 9 kali 8 sama dengan 72. Thank you.